Salam para seniman, kembali lagi dengan saya Handy Art Leven. Di video kali ini saya kembali membuat gabungan toko. Nah, dan kali ini saya buat berdasarkan request dari Algemon Gaming, gabungan hantu Indonesia dengan Akatsuki. Waktu baca komennya saya langsung mikir, wah unik juga idenya. Buat yang lain yang requestnya belum atau nggak dibuat, mohon maaf banget ya, sebab ada banyak banget request yang masuk, jadi saya cuma bisa pilih acak aja ya, mohon maaf banget. Oke, mulai kita buat sketsa pocong. Hehe, Akatsuki siapa nih yang jadi pocong? Coba kalian tebak-tebak aja di awal. Oke, kita mulai coloring. Ini adalah Akatsuki Pen ya, yang jadi pocong. Matinya dimakamin di Indonesia kali ya. Kita mulai dari wajah. Lanjut, kasih red line dan simbol Akatsuki di bajunya. Maksudnya di baju pocong. Next, pakaiannya kita kasih putih aja ya. Tadinya saya udah buat dengan pakaian hitam loh, tapi saya cancel guys, sebab kesan hantunya jadi hilang. Kalau putih gini, Akatsukinya jadi baik dan suci ya. Suci pala lupa yang bang, namanya hantu mah usil jahat dan nyeremin. Ada juga loh hantu yang baik. Yakin kamu bang, emangnya kamu mau ketemu hantu yang baik? Oga, namanya juga hantu ya tetap aja bikin takut. Tua apa aku bilang, abang koplak. Yo. Lanjut. Next kita buat susternya shot. Siapa nih guys? Ini Zetsu yang jadi susternya shot. Habisnya sama-sama tukangnya shot. Jadi saya buat aja deh. Wajahnya saya buat belang hitam putih ya. Oh, wajahnya belang bang, itu dibuat belang supaya mirip kamu ya bang. Enak aja, emangnya wajah aku belang? Bukan wajah kamu bang, tapi hidung kamu belang. Kamu kan cowok hidung belang bang, hehehe. Hus, enak aja. Itu kan disesuaikan dengan tokoh Zetsunya neng. Oh begitu ya bang, maaf abang sayang, hehehe. Lanjut lagi guys. Next kita buat sosok tuyul. Nah kali ini siapa nih yang jadi tuyul? Yap, Hidan si tuyul Jasin. Kita buat dengan mode dewanya ya. Hihihi belang lagi, kayak hidung kamu bang. Hus, jangan buka aib ah. Bang itu CD-nya kece parah bang, aku mau beli ah. Lah, buat apa kamu beli CD Akatsuki? Buat cosplay ya? Buat kamulah abang sayang, iya. Ah, kamu. Hidannya jadi cebol ya. Nah, next kita buat sosok kuntilanak. Siapa nih yang jadi kuntilanak? Ini dia si Uchiha Kunti. Itachi-nya cosplay jadi kuntilanak guys. Wah, Itachi transgender ya. Bang, kata orang ada juga kuntilanak laki-laki bang. Masa sih? Bukannya Lucita Luna kan? Bukan atuh, abang sayang. Bang mungkin kuntilanaknya abis syuting di Thailand, jadi sekalian aja deh operasi transgender di sana. Hihihi. Bisa aja kamu neng. Lanjut, kita buat kuyang. Apaan bang? Kutang. Kuyang budek. Oh hehehe maaf kupingku kesleo bang. Siapa yang jadi kuyang? Nah, kita buat Tobi, yang tidak lain adalah Obito. Kuyang dengan rambut panjangnya. Next, kita buat jeroannya. Kita buat jantung
paru-paru, hati, usus. Wah, pasti itu enak banget kalau dibuat soto, Bang. Enak pala lu, gua sih ogah. Sip, selesai. Terima kasih telah menonton. Like jika suka video ini. Jangan mau guys, dislike aja videonya. Kus, enak aja. Share juga ke akun sosial media kamu. Beri juga komentar kocak ya. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, salam seniman, salam kreatif, assalamualaikum.